sama-samalah kita menjaga sungai kita dan menggunakan khazanah dan aset yang mula jadi yang Tuhan bagi kepada kita untuk memberi manfaat kepada kehidupan di dalam sungai dan juga untuk kehidupan orang-orang kampung dan juga nelayan-nelayan sungai. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, hai melenggang, jangan cari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Dari Melaka hendak ke Pendang, singgah sebentar ke Pulau Pinang. Dari Melaka hendak ke Pendang, singgah sebentar ke Pulau Pinang. Kami ucapkan selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Saya Dr. Nolela Arifin, Adun Penanti dan juga Esko Pertanian, Luar Bandar dan juga Kesihatan. Kita sekarang dari jati Kampung Terus sedang menyusuri Sungai Perai di Kampung Terus menuju ke Air Hitam Dalam, iaitu Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam. Jadi hari ini kita nak meraikan sungai dan kita nak memelihara sungai supaya ia menjadi satu aset semula jadi yang kita masih ada di Pulau Pinang. Sungai Perai ni adalah antara sungai yang utama di seberang Perai dan di Pulau Pinang, dan alhamdulillah air yang kita guna dari Sungai Pulim yang mengalir ke Sungai Perai ni adalah sungai yang banyak, dan kita gunakan air ni untuk memenuhi Mengkuang Dam. Jadi di Pulau Pinang empangan untuk minum air yang terbesar ialah Mengkuang Dam di Penanti ini. Jadi air yang bersih ni kita guna untuk minum, dan sejak Januari 2020 rakyat Pulau Pinang telah minum air daripada Mengkuang Dam. Jadi walaupun Mengkuang Dam adalah satu dam kita panggil empangan strategik yang digunakan hanya bila musim kemarau, tetapi Mengkuang Dam iaitu dam yang mempunyai radius 10 km ini telah penuh 85%. Jadi kandungan air yang banyak yang bersih. Jadi di mana datangnya air-air minum kita ni? Datang daripada sungai. Kita tak pernah datang sini. Oh, seriously. Dia pusing dia kita. Oh ya ke? Shortcut. I think dia banyak stream lah yang kita tak pernah lalu. Tadi jalan kita masuk kan? Oh ya ke? Okey. Dan juga kawasan ini adalah satu-satunya fresh water wetland di Pulau Pinang. Dan di Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam ni mempunyai hampir 200 spesies burung hijrah yang datang dari negara-negara yang jauh seperti Jepun yang singgah ke kawasan ini. Jadi marilah kita sama-sama menggunakan kawasan ini dan menjaga our fresh water wetland ini untuk membersihkan sungai dan macam-macam. Sebab wetland ni adalah kawasan tadahan air untuk banjir yang natural. It's a natural flood plain. Jadi bila kita ada natural flood plain, kita tidak perlu ada kos yang tinggi, dan ini melindungi kita semua daripada banjir. Lagi satu, padi kita bagus sangat is because of this place, of the water ni. Yeah, because dia ada sedikit masin dan sedikit fresh. Sebab tu kita punya padi yang terbaik dan tercantik. Kita punya yield ataupun hasil daripada keluaran padi adalah antara yang tertinggi di Pulau Pinang ni. Tangan. Adik duduk depan ni, depan lagi ikut ayam macam tu pasal pulang tu lagi.
Di main depan apa ni? Haa, tu. Eh, tepi tu. Di depan tak apa, silau depan ni tak apa. Adik, di sini adik. Takut basah lagi. Sekarang ni, kita nak memulihkan ekonomi daripada pandemik COVID ini. Jadi salah satu usaha penting di Pulau Pinang dan juga sektor penting ialah sektor pelancongan. Jadi Pulau Pinang ni kita sangat beruntung kerana kita dikelilingi oleh laut dan kita ada sungai-sungai yang besar seperti Sungai Prai, Sungai Juru dan sebagainya. Jadi kita nak gunakan, manfaatkan sungai kita ni, khazanah kita yang cantik ni untuk menuju kepada pelancongan sungai ataupun river tourism yang boleh dimanfaatkan oleh orang-orang kampung dan juga para nelayan supaya mereka juga menambah pendapatan melalui pelancongan sungai, pelancongan desa dan juga ekotourism. Bye-bye, Pak Cik. Bye-bye. Ada air. Jadi saya harap kita di Pulau Pinang ini, kita khazanah sungai yang kita ada ni kita lindungi, kita jaga kebersihan sungai dan kita nak kehidupan ikan dan juga flora fauna yang cantik dan juga udang-udang galah ini menjadi satu sumber rezeki kepada penduduk kampung dan juga kepada nelayan-nelayan sungai dan pesawah-pesawah padi apabila mereka tidak mengerjakan sawah. Sungaiku, warisanku, rezekiku, sampai berjumpa lagi. Mudah-mudahan Tuhan kau bukan dia di hati nak buatlah jasa. Mudah-mudahan Tuhan kau bukan. Lenggang, melenggang, mentari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, melenggang, tari lenggang.